Suaminya pergi ke pasar pagi, istrinya tunggu di depan istana, istrinya bertanya dengan suaminya. Wahai, di dalam istana dia tak panggil suami, dia panggil tuan. Wahai tuan, baru pulang, semakin cantik muka tuan. Suami soleh ni, suami yang dia sabar, suami soleh. Innallaha as-sabirin. Suami soleh ni suka buat kerja rumah. Dia vacuum rumah, dia tolong mandikan anaknya. Ya, suami soleh ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam-malam dengar dia baca Quran. Malam-malam dengar berzikir, ya Allah, 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 ya Allah. Ni suami soleh. Ya. Ha, dia suka berzikir. Ya, dia mengembirakan hati isterinya. Ni suami soleh. Tuan-tuan. Itu yang cerita balik cerita Fatimah Az-Zahra ni, anak baginda, di antara wanita yang masuk syurga number one. Tuan-tuan tahu, orang mati, orang kebumikan jenazah, asal pakai keranda tu, siapa dulu yang dalam keranda? Mana sini penggali kubur, mana penggali kubur? Aku masjid surau, ramailah kawan imam, nazir, pendahari dengan penggali kubur. Aku tanya penggali kubur. Abang penggali kubur? Ya. Jenazah masuk dalam keranda ni berlaku pada zaman bila dan siapa yang mula-mula masuk dalam keranda? Tak tahu lah Ustaz. Keranda ni kisahnya pada zaman Fatimah Az-Zahra. Itu Fatimah Az-Zahra berpesan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan kawan-kawan dia, nanti bila aku mati, tolong buatkan aku keranda. Masukkan aku ke dalam keranda. Tengok kawan-kawan dia tanya, dan Sayyidina Ali pun bertanya, kenapa? Aku tak mahu tubuh aku dipegang lelaki yang haram ke hati aku. Nah, itu yang kisah keranda. Dia masuk ke dalam keranda, letak ke dalam liang lahat. Itu yang masa Sayyidina Ali meletakkan jenazah Fatimah Az-Zahra di dalam tanah. Sayyidina Ali di antara sahabat Sayyidina Ali ni karamahnya boleh bercakap dengan tanah. Dia kata Sayyidina Ali, assalamualaikum wahai tanah. Aku nak beritahu dengan kau, jenazah yang aku bawa ni anak Nabi. Anak utusan Allah, wanita syurga. Aku nak beritahu dengan kau. Itu kata tanah, wahai Ali. Aku ini adalah tanah diperintah oleh Allah untuk menyimpan semua manusia apabila dia sudah mati. Dia masuk dalam perut aku apabila yang meninggal itu adalah kekasih Allah. Dan meninggal, mereka meninggal dunia di dalam beriman. Mereka orang yang bertakwa. Aku jaga dia sampai dunia kiamat. Apabila yang meninggal dunia itu orang yang tak sembahyang, orang yang melanggar hukum Allah, yang menghina ulama', yang menghina para Nabi dan Rasul, aku himpit tulang rusuknya sampai patah, sampai dunia kiamat. Tuan-tuan, inilah tanah yang kita pijak di atas bumi ni. Tanah ni dia ada nyawa, tuan-tuan. Itu yang bila masuk jenazah dalam kubur, kan ustaz-ustaz pernah cerita ular sujaul akra' ni bukan ular tedung. Dia ular di negeri yang bernama Alam Barzah. Kubur tu dunia. Kubur tu dunia. Bila masuk aja jenazah dalam kubur, mereka dah tinggal negeri yang bernama Alam Barzah. Alam Barzah ni dia ada dua negeri. Satu negeri yang bernama Illiyin, tempat yang bahagia. Apabila yang mati ni orang yang beriman, mereka duduk sampai di negeri yang bernama Illiyin. Penduduk negeri Alam Barzah yang bernama Illiyin, dia bertanya, man anta, siapa awak? Dia akan jawab, ana ruhun salihun, saya roh yang soleh. Dia tanya lagi, kamu tinggal di negeri yang mana? Kamu anak siapa? Dia tanya. Bagi orang yang beriman, mereka duduk di taman-taman syurga Allah. Belum masuk dalam syurga, duduk di taman-taman syurga. Ulama' bagi tahu, ada dalam hadis, syurga Allah ni seperti dunia. Seperti dunia tu macam mana? Dia ada pekan,
Dia ada kenderaan, dia ada bandar, dia ada istana, dia ada tasik, dia ada sungai. Tetapi syurga ni semua daripada cahaya. Dia ada pasar pagi. Itu dalam hadis pun. Suaminya pergi ke pasar pagi, isterinya tunggu di depan istana, isterinya bertanya dengan suaminya. Wahai, di dalam istana dia tak panggil suami, dia panggil tuan. Wahai tuan, baru pulang, semakin cantik muka tuan. Bila dia kena angin pagi, mukanya makin cantik, makin cantik, makin tampan, makin handsome. Tuan-tuan nak bidadari syurga, nak? Nak tak? Nak tak naik? Allah tanya, tak mau jat, tak. Tak boleh sebut nak, nak. Malaikat kata, amin. Ni ada malaikat, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat bidadari syurga macam gali je. Bidadari syurga ni, gigi dia, buka dalam hadis, seandainya dia tunjukkan dia buka mulutnya, giginya, cahaya giginya, maka terpadamlah cahaya matahari dan cahaya bintang. Itulah gigi bidadari syurga Allah. Bercakap dengan tuannya, menundukkan kepalanya. Dan dia sendiri akan menggoda suaminya, menggoda tuannya. Kita kat rumah bini kita ada goda dia ada. Suami dah makan ubat pun kadang tak dapat. Ingat ni orang perempuan. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Isteri itu ladang kamu. Ladang kamu tu suami. Suami ni apa? Tuan ladang lah. Dia boleh cangkul. Kau mana nak cangkul? Cangkul lah. Tengok. Kadang dah ada ladang, duk cangkul ladang orang lain. Kadang dah ada bini, duk main bini orang lain. Tengok. Bini tu ladang. Ladang tu boleh dicangkul. Cangkul tak kira nak cangkul di tengah, cangkul di tepi, cangkul di hujung. Tak masalah. Tengok. Bini kita. Ya. Tahu ladang? Tahu cangkul? Kita mengaji ya.